kepada kita untuk memelihara lingkungan sumber daya yang Allah sudah titipkan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan dari orasi dari Bapak Haji Muhammad Rizal Fadilah, sebelumnya kita sambut dulu dari Ciamis, Bapak Haji Sony Agusman. Kami persilakan dari Ciamis, takbir, Allahu Akbar. Izin, Pak. Suasana deklarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasinya sudah, ini sambutan-sambutan. Sekarang sambutan dan banjar sambutan dari ketua kami Ciamis itu, gitu ya. Karena deklarasi kami Priangan Timur di sini. Saya yakin di sini bapak-bapak ini bapak-bapak jenderal, mantan jenderal. Tapi sekarang jadi siapa? Jadi kami. Di sini ada yang mantan preman. Insap, insap. Ulah insap. Gas insap. Jadi kami yang bermoral. Di sana banjar. Oke. Bapak mana? Halo mak. Semangat mak. Mak dulu beli beras tidak kesusahan. Sekarang jadi kami harus memperjuangkan untuk tidak kesusahan lagi. Setuju? Oke. Garut, saya pernah sekolah 3 tahun di Garut. Mana Kang Dadang tadi, mana? Halo Kang Dadang. Tapi Alona Mangwarman, Marwan. Kang Sari. Nah, iya ya. Iya, mantan Garut oke ya. Teman pahlawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pahlawan saudara sekami yang kami cintai. Di sini orasi tuntutan itu adalah semua saya dengarkan wajar. Dan jangan dikatakan makar. Kalau makar gitu ya, bukan ini. Ini bapak-bapak polisi sudah tidak ada di sini. Karena kita bukan makar di sini. Yakin kan tidak ada ya? Ada. Iya. Mana? Damai saja, damai. Ya, selamat sore Pak Polisi. Teman-teman. Justru di sini kami datang ini adalah untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Legek nama menyelamatkan. Lamunek menyelamatkan, kurang kudu kuat. Tebisa kita jadi lingkar anu tenggelam. Indonesia kan ke tenggelam. Gerti karelep. Ya. Gerti lelep, eh ditulungan kudu main bae. Kamina main bae. Ya, enggak bisa. Nah, Ciamis mempunyai konsep, Pak. Ciamis membuat satu gesur dari tiap desa, RT, RW. Kemarin akan membentuk juga kampung jawara. Jawara-jawara di desa, di santri-santri, kudu tumbuh berkembang. Santri dulu adalah pencetus, bukan pencetus. Loh, pencetus lawan tadi teh. Radikalisme. Tapi satria-satria yang akan tampil, yang akan tampil membela negara. Ulah daik didiskreditkan jadi kriminalitas ataupun makar dan sebagainya, ulah daik. Nah ini, saya juga ASN, Pak. Baheula ka Bogor menuju dinas, dikira di demo. Tapi ieu mah da lain sareng demo ieu mah. Dia nalinek ka rurup pamarentah nih. Et miluan manduan ka pamarentah karena mesin politik di Indonesia DPR di sagalana teu jalan. Tengah dangu. Dalam DPR jalan mah. Ya. DPR nak komponen-komponen nak mantri-mantri nak lah. Aing pemilu udah siapa? Masalah kopi dibikin ke si lain ahli nak.
Ya, kopi mah menteri kesehatan sok banggakan dirinya. Tadi kata bapak ini, ya kita bisa percaya kalau ada identifikasi kasus dengan mendeteksi ya dengan alat. Bewarakan, umumkan oleh menteri kesehatan, lain pun menteri riset. Udah lucu itu mah, lu mau doge, mau doa anger. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini kami harus mempertajam, memperkuat diri, mempercepat pergerakan. Tidak bisa dengan seremonial-seremonial seperti ini. Ini baru perangi. Prakegiatan untuk membela Indonesia. Kekara erek. Deklarasi tetap kekara erek. Berkomitmen. Jangan membela teman. Yuk berbarengan. Tekad. Dengan tekad kita, jiwa kita. Bukan menyingkapi personalnya, tapi sifat-sifat dari kepemimpinan. Siapa? Sifat-sifat yang kita sebelum kita sikapi. Kita jangan mengindah sisi itu, itu personalnya. Tapi sikap rakusnya yang perlu kita sikapi. Ya, oke ya. Cukup. Terus. Cukup. Bapak, ibu, ya di tempat pahlawan, lamun teu sopan santun. Era perjuangan kalau kurang sepuh urang sadaya. Amin. Urang santun, jangan karena terbawa arus sehingga kita murka oleh orang-orang yang murka terhadap Indonesia. Kita tetap, kami itu harus tetap bersama Allah dalam jiwanya. Kalau kita marah dengan personalitinya, personal-personal mereka, bukan karena sifatnya kita hanyut, malah jadi sarwana. Tidak boleh. Kita sikapi kebijakannya. Kita sikapi amuradul keinginannya. Itu yang kita sikapi itu. Bukan masalah personal. Jadi mantri naungnya. Puntennya, Pak. Tadi Pak Robi mengatakan, saya jenderal, ngus, anaknya ngus jadi. Masuk Pak Deddy juga, udah tua. Nah, sakit tenaga, putarnya. Lain batu nusianan, pas kurang ngaca, kurang nusian. Berarti di sekolah. Itu, toh sepuh. Tetapi terpanggil jiwanya. Tapi alhamdulillah, ayah demurkan karena itu. Dalam menawar demurkan itu, mau ayah bener. Kami mau muncul. Jadi alhamdulillah kan orang ulah alhamdulillah iya Pak. Alhamdulillah orang teu dipake contoh ku rumah kawasa, teu kawasi eta. Gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.